Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan eksponensial akar 5 pangkat x plus 2 sama dengan 25 pangkat x min 2. Oke. Jadi langkah pertama kita buat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan menjadi 5. Kita lihat ruas kiri akar 5 pangkat x plus 2 ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 5 pangkat x plus 2 per 2 sama dengan 25 sama dengan 5 pangkat 2 kali x min 2. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, akar pangkat C, A pangkat B, sama dengan A pangkat B per C. Kita lihat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan adalah 5. Maka penyelesaiannya adalah x plus 2 per 2 sama dengan 2 kali x min 2. Sifat eksponen yang kedua adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. X plus 2 per 2 sama dengan 2x min 4. Dikali silang menjadi X plus 2 sama dengan 2 kali 2x min 4. X plus 2 sama dengan 4x min 8. X min 4 X sama dengan min 8 min 2. X min 4 X sama dengan min 3 X sama dengan min 8 min 2 sama dengan min 10. Min 3 X sama dengan min 10. X sama dengan min 10 per min 3 sama dengan 10 per 3. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!